pelajarannya. Selamat datang di tempat guru di kajian apa? Pemakian Belanda. Kami ini satu merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Ini menunjukkan suatu perhatian dan apa namanya ya yang khusus. Ya. Dan kita semua bapak tuh yang muda kita mendapatkan waktu beliau ini untuk hadir di tempat ini. Tentu semua Pak Elvi kami sangat menghargai kepada kami dan juga dukungan-dukungan dananya luar biasa. Dan tentu bagi kita semua ya ini ada satu apa ya semangat kayak bensin itu ini apa kasih booster, kasih editif supaya semangat Anda semua lebih bagus lagi untuk mencapai prestasi yang kita akan hadapi ketika waktu-waktu mendatang. Demikian Pak Sekjen, terima kasih ya. Salam olahraga! Perhatian kita dari PON DKI Jakarta untuk melihat latihan wushu yang ada di dua tempat namun sekarang berkumpul di sini. Itu menandakan bahwa wushu sekarang tidak main-main. Tidak kayak zaman dulu-dulu lagi, sekarang sudah ada misi 3 yang dikembangkan beliau. Salah satunya adalah pembinaan dari tahap awal sampai tahap mencapai prestasi. Dan yang perlu dibanggakan, kalian mulai dicetak untuk menjadi juara dunia ke depan. Selamat pagi seluruhnya, terutama Ketua Umum WUSU yang telah menerima kami dari KONI DKI Jakarta untuk saya tujuannya ke sini adalah melihat kesiapan dari atlet-atlet wushu untuk menghadapi PON Papua nanti. Saya cukup bangga dengan program-program yang telah disiapkan oleh Pengprov Wushu, khususnya masalah misi-misinya beliau. Salah satunya adalah pembinaan yang berlanjut dari tingkat bawah sampai menuju atlet dunia nanti. Ini PON DKI sangat berbangga mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pengprov Wushu dapat terwujud nantinya. Dan harapan kami adalah bisa menorehkan juara umum di PON Papua nanti. Amin. Khususnya dari cabang wushu mencapai target yang telah disiapkan. Terima kasih Pak Ketum atas perhatian Bapak yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat. Bapak sudah menyempatkan untuk memberikan semangat pada kami semua, menjadi harapan kita semua supaya atlet-atlet yang sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya ini, baik latihan yang dilakukan di tingkat nasional maupun latihan-latihan yang kita akan segera lakukan di luar negeri, itu betul-betul akan membawakan hasil yang baik dan membanggakan Provinsi DKI. Amin. Karena kami akan pulang membawa medali emas sesuai dengan yang diharapkan.